Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi student, good afternoon Yes, back again with Miss Desi Today we will discuss about imperative sentence But before that, Miss will tell you about sentence There are four types of sentences First is declarative sentence And next is imperative sentence Interrogative sentence And acclimatory sentence Oke, okay. what is declarative sentence? Declarative sentence is a statement that tells us something and it ends with a full stop. Jadi, adalah bentuk pernyataan atau kalimat biasanya yang diakhiri oleh titik. For example, I went to the shop today. Next is imperative sentence. Oke, okay, it is tell someone to do something, it can be a comment or request jadi memberitakan seseorang untuk melakukan sesuatu, ataupun kalimat perintah, and it ends with a full stop, diakhiri oleh titik for example, please complete your homework for tomorrow oke, okay, contohnya itu And next is interrogative sentence. I think all of you already know what is interrogative. Interrogative artinya adalah kalimat tanya, ask a question, and then it ends with a question mark. Ditakhiri oleh tanda tanya. For example, where do you live? What time did you go to school? And next is exclamatory sentence. Sentence that shows strong feeling berarti dianya kalimat yang menggunakan tanda seru and it ends with exclamation mark for example, I feel so sad, today is the best day ever oke, okay, next we discuss only about imperative sentence oke, okay, the definition is imperatives are verbs berarti dia menggunakan kata kerja and create an imperative sentence dan dianya dibuat menjadi bentuk kalimat oke okay? And then give a comment or an order, jadi untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, bosing itu artinya memerintah. Oke, okay? and the grammar rule, for example, sit quietly in the classroom. Oke, okay? don't forget your books. Be nice to your mother and father. Oke, okay? in the end of this sentence, you should use full stop or. Exclamation mark. Oke, okay, you should remember that to be more polite, you can use please. Jadi kalian bisa menggunakan kata please, artinya tolong di akhir ataupun di tengah ataupun di awal. Please put this cup on the table. Jadi uh, tolong letakkan cangkirnya ini di atas meja. Oke, okay, jadi ada kalimat perintah dan diakhiri titik. And then be careful, hati-hati. Use the verb without to and then without ing. And don't say you. Jadi uh, harus selalu ingat, jadi kata kerjanya itu kata kerja pertama tidak ditambahkan to di depannya ataupun ing di belakangnya. Next, we discuss about what is the differences between imperative sentence and an exclamatory sentence. Sometimes they look like same. Okay, let's see this one. Okay, kalau definitionnya, dianya pastinya convey, order, advice, instruction, or make a request and then it also used to give permission, make an apology, share with social expression or invitation. Jadi imperatif sentence tadi selain kalimat perintah jadi bisa memberikan saran, instruksi ataupun permintaan sesuatu dan juga bisa mengekspresikan permintaan maaf dan lain. But for exclamatory sentence, dianya adalah a sentence that expresses strong emotion. For example, excitement, surprise, or any other. Next is the main purpose of imperative sentence is to convey commands, advice, and requests. Yaitu menyampaikan kalimat perintah, saran, ataupun permintaan. And for exclamatory sentence, main purpose-nya to convey strong emotion. Untuk menyampaikan emosi yang, for example, surprise, and others. And for imperative sentence, in the end of the sentences, use full stop and can be used exclamatory mark. But For exclamatory sentence pastinya di akhirnya diakhiri oleh tanda seru. And then it doesn't make statement, jadi bukan sebuah pernyataan. And then for exclamatory sentence, dianya it makes statement which convey excitement or emotion. Jadi uh, menyampaikan statement pernyataan yang menyatakan tentang keexcitedan kita atau tentang emosi kita kalimat perintah tidak disebutkan orangnya tapi kalau exclamatory sentence kalimat seru disebutkan orangnya for example, this is the formula jadi verb one plus object jadi imperative sentence selalu menggunakan kata kerja pertama tidak ditambah to ataupun ing catch him oke, okay, dan jangan disebutkan tadi you-nya oke, okay? you should remember that what means so you before And then for exclamatory sentence, dia hanya menggunakan subject, subject plus verb plus object. You catch him. Itu bedanya tadi ya. Kalau di kalimat perintah tidak dipakai subjeknya, tapi kalau exclamatory sentence dipakai subjeknya. Next is untuk subjek imperative sentence biasanya selalu si pendengar ataupun si pembaca. Oke okay, jadi sudah langsung paham kalau for example, please take the book. Berarti langsung mengerti bahwa yang disuruh itu adalah si dia disuruh untuk mengambil bukunya but for exclamatory sentence dianya tadi orangnya itu disebutkan and for exclamatory sentence subjeknya orangnya bisa lebih dari satu atau banyak and you should remember that imperative sentence itu akhir kalimatnya harus ada titik dan bisa jadi ada tanda seru it depends on the Sentence, but for exclamatory sentence pastinya menggunakan tanda seru selalu menggunakan tanda seru. Oke okay, next for seventh word like please kindly are used well make a request. Jadi kalau kalian ingin meminta sesuatu kalian boleh menggunakan please. Oke okay, sudah dijelaskan tadi dan for exclamatory sentence uh, kalian bisa menggunakan kata wow brilliant awesome amazing fantastic. Oke okay, jadi bisa ditambahkan kata-kata yang seperti itu. Dan jangan lupa tanda serunya. Oke. Okay. This you should remember for the rules. For exclamation mark. Itu ditambahkan. Should be end of the sentence. Di akhir kalimat. Not in the middle. Jadi tidak di tengah-tengah. Ataupun di awal sekali. Oke. Okay. For example this one. Wow. What a car. Oke. Okay. Jadi bukan wownya nya yang di tanda seru tapi yang di akhirnya jadi wow koma baru kalimatnya dan tanda seru oke okay? this is the example of imperative sentence clean your room berarti ada perintah yang di suruh kepada orang lain do your homework kerjakan PR-mu oke okay, for example use please please take the dog for walk jadi ada request request-nya untuk lebih sopan you can use please minta tolong-tolong Oke, okay, nah yang ini yang menggunakan kata seru Hands up Oke, okay, boleh menggunakan tanda seru But it depends on the sentences And next, for example of exclamatory sentences Untuk yang kalimat tanda serunya For example, wow, it is very cute Jadi menggunakan kata yang excited Yang wow Tapi setelahnya itu setelah kalimatnya ada kata seru And for example, ouch, don't touch my hand. It's really painful. And then, oh, it's really amazing. Oke, okay, jadi eh uh, misalnya kalian surprise atau excited atau merasa senang, eh uh, kalian menggu bisa menggunakan exclamatory sentences. So that is the differences between imperative sentence and also exclamatory sentence. Oke, okay, jadi itu bedanya kalimat tanda seru, dan juga kalimat perintah. Oke, ada sih persamaannya dan perbedaannya. Persamaannya tadi menggunakan kata seru, tapi untuk penggunaannya itu tergantung dari kalimatnya. Kalau yang exclamatory sentence itu eh, biasanya yang excited, yang misalnya surprise. Nah, baru. Tapi kalau yang imperative sentence, dianya berupa kalimat perintah ataupun Uh, permintaan sesuatu ataupun juga saran dan lain-lain itu jadi bedanya. Jadi, kalau misalnya di akhir kalimat, uh, imperative sentence, kalimat perintah itu diakhiri titik, dan, dan bisa jadi dia menggunakan tanda seru. It depends on the sentences, and then for exclamatory sentence, dianya pastinya menggunakan tanda seru, dan juga kalimat excited. For example, wow, fantastic, amazing. Wonderful. Tuh, oke. Okay? is we can make imperative sentence by using do, don't, always, and never. Jadi kita bisa menggunakan kata yang sebelum kata kerjanya pakai do, don't, always, or never. Oke, okay? for example. This one, do it used to give more stress. Berarti harus dilakukan benar-benar nih. Formulanya do plus verb 1 plus object. Oke, okay, this is the example. Do share the video. Do wear helmet. Do respect elder. But when you use don, berarti dianya berubah menjadi negatif imperatif. Don plus verb plus object. Oke, okay? di example is don't worry. Don't drive fast. Don't misbehave elder atau don't be late. Don't cheat okay another next for always and never always it is used to give advice or instruction berarti kalau always itu lebih memberikan instruksi juga ataupun saran for example always plus verb one and then plus object jadi sama selalu menggunakan kata kerja pertama tidak ada penambahan lainnya dan untuk do, don't, always, and never kalian tambahkan sebelumnya. Okay, first is always wear helmet, always stay happy or stay healthy, and then always tell the truth. Selalu mengatakan sebenarnya. And then for never berarti dianya tadi kalimat perintahnya negatif. Never plus verb one plus object. Okay, this is the example. Never drink hot water. Jadi tidak boleh minum air panas. And never speak aloud. Dilarang atau boleh juga tidak boleh. Okay, that's all the material for today. Uh, this is the quiz. Well, what is an imperative sentence? Jadi apa sih kalimat perintah? A, B, or C? Give command, tell us something, or show strong feeling? Yes, good. Yang jawabannya benar adalah A. Oke, okay, thank you so much for today. If you still confused, you can ask me. Thank you. Bye bye.